ti la yomit. Kau sini kalau simak yang dimati ya. Ada tiga hal yang satu dan satunya tidak bisa diterima tanpa yang lainnya. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Orang itu kalau mau taat kepada Allah tapi tidak taat sama rasul, enggak diterima. Pertama. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dia itu ngerjakan sholat, kalau enggak zakat enggak diterima sholatnya. Yang ketiga, syukrullah wa syukur wali walidayya. Kalau ingin syukur ke Allah tapi tidak syukur kepada orang tua, enggak diterima. Yang mau saya bahas yang nomor tiga ini. Syukur itu ayatnya jelas. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabil lasyadid. Barang siapa orang yang bersyukur kepada Allah, maka nikmat yang ada tetap dan akan mendapat tambahan nikmat yang lainnya. Wala in kafartum in adzabil lasyadid. Kalau tidak mau syukur, akan kuambil. Contoh gini. Pian ini pegawai Penkot Banjarmasin. Pian melewati audisi gak gampang masuk di sini. Sebelum sampai masuk, Pian harus sekolah dulu dengan lulusan tertentu. Setelah lulus sekolah, maka Pian berdaftar atau masuk di Penkot Banjarbaru, Banjarmasin dengan berbagai macam persyaratan yang sulit. Sampailah masuk sampai di sini. Maka bagi orang yang punya berpikir ulul albab akan bersyukur karena sampai menjadi pegawai ini melewati proses yang panjang. Bagaimana bentuk syukur Pian menjadi pegawai Pemkot Banjarmasin? Pertama, Pian harus istiqomah datang sesuai aturan-aturan yang ada di Pemkot. Yang kedua, kewajiban-kewajiban Pian sesuai dengan pangkat Pian, Pian kerjakan tanpa ada permasalahan. Dua faktor inilah yang dikatakan syukur. Hadir, kerjaan sesuai dengan yang sampean bidangi. Nah, kalau Pian syukur menjadi pegawai Penkot, pertama, gak mungkin Pian dipecat. Satu. Yang kedua, ketika kerjaan Pian ini istiqomah, kemudian tidak pernah masuk atau masuk terus dan hasilnya bagus, saya yakin akan naik pangkat terus. Kalau orang bersyukur, nikmat yang ada menjadi pegawai Penkot tidak akan hilang, tidak akan dipecat. Yang kedua akan ditambah pangkat 1, 2 terus dan seterusnya. Tapi sebaliknya, kalau sudah menjadi pegawai Penkot tidak mau hadir atau hadirnya jarang, bermasalah tuh. SP1, SP2, SP3. Kerjaannya pun enggak beres. SP1, SP2 sampai SP3 ujung-ujungnya innadzabila syadid. Wala in kafartum innadzabila syadid, enggak bersyukur diusir pin alias dipecat. Itu logika ilustrasi dalam dunia. Allah pun demikian, Bapak Ibu. Kita diberi kesehatan, kita diberi apa nikmat banyak. Nikmat itu akan tahu harganya ketika diambil. Pian tahu harganya sehat kalau sudah sakit. Sampian akan tahu nikmatnya punya mobil ketika sampian dijual. Bahkan yang menjual ada mobil lah. Kemana-kemana, naik sepeda motor, kehujanan, kepanasan. Pian itu akan mengetahui nikmatnya punya istri, mun bini bulik ke kampung. Nah, seminggu ada bini, nah kadanya men. Pian akan tahu nikmatnya itu punya duit ketika tidak punya duit. Bah, kayak ini nggak rasanya kada berduit. Pian tahu akan nikmatnya kenyang ketika lapar. Dimbal lapar, nah kayak ini kah lapar. Jadi, mun pian ini kan enak, mun sakit ada kartunya. Mun kayak kita guru-guru kada. Heh,
Kita ini kerjanya online, biar jam 3 malam orang kesurupan turun juga kita ini. Tidak ada liburnya, mun pada liburnya cutinya ada, mun guru ini kada cutinya tidak ada, liburnya tidak ada. Online siap tempur terus. Nah, jadi kita tahu harganya rumah sakit limbah 3 hari berapa? 6 juta. Umat 3 hari 6 juta. Padahal kada kehinaknya sesak napas saja 6 juta. Kita sehat berapa tahun? Mun di total banyak bandar kita. Bagaimana bentuk syukur kepada kita, kepada Allah? Maka Bapak Ibu, syukur yang paling besar kepada Allah itu nuntut ilmu. Apa ini yang mau duduk mengaji ini syukur yang paling besar. Mun syukur pian kerjakan, maka nikmat-nikmat yang ada sama pian Allah tetapkan, amin. Dan Allah akan tambah. Pian betakon, apa dalilnya guru? Apa buktinya guru nuntut ilmu termasuk syukur yang besar? Nah, ini argumentasinya. Jadi pandir itu ada anunya, ada dalilnya, kada pandir wara. Pandir wara ini asbun ngarannya, asal bicara. Nikmat yang paling besar dan syukur yang paling besar, satu, ada satu hadis, afdalu ala zahril ardi talabul ilmi. Paling utama-utamanya di muka bumi ini nuntut ilmu. Jadi Allah Ta'ala itu paling ridho, paling besar, paling disenangi Allah di atas muka bumi, orang yang nuntut ilmu. Ini satu. Yang kedua, iblis itu paling sarik pun ada orang nuntut ilmu. Kenapa? Karena orang nuntut ilmu itu pintar. Lima pintar ngalih dibungulik. Sedangkan misinya iblis bungule orang. Makanya ketika orang harus nuntut ilmu itu macam-macam bisikan, macam-macam cara supaya iblis itu kada ngawak kita ini nuntut ilmu. Maka nuntut ilmu itu hadisnya jelas paling utamanya di muka bumi, ini adalah musuh iblis yang nyata. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, orang ibadah itu harus dasarnya ilmu. Fakullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tubalu. Siapa orang ibadah tanpa ilmu, amalnya ditolak dan dikembalikan. Dari kitab Ibnu Ruslan, kitab Subat Ibnu Ruslan. Siapa orang yang tanpa ilmu dia beribadah, la tubal, mardudatun la tubal, ditolak. Mardud hajinya mardud, bukan mabrur, mardud, laktubal, diterima. Kenapa? Tanpa dasar ilmu. Logika gini aja sudah, logikanya pian itu kada ahli TV, TV-nya pina rusak, pian kada berilmu, bongkar TV seorang, utek, 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 bus, habis anu, bekukus, limbah itu gambar hilang lalu. Ini pian ngawur, kada ilmunya. Nah, akhirnya ombak kada tambah bujur TV-nya, tambah hangus kada ilmu. Contoh sudua. Pian nukar Avanza, Veloz pulang hanyut diantar dealer Toyota ne. Pian kuda punya ilmunya nyopir, langsung aja di starter, di gasnya wing buok langsung hancur. Padahal kredit tuh masalah. Ini contoh yang nyata ne. Kada punya ilmu nyopir, inya hendak menyopir hancur. Maka ilmu itu penting. Setiap ibadah tanpa ilmu mardudatun la tuqbal. Tidak bisa diterima. Orang mau membangun rumah ada ilmunya arsitek. Mungkin ada dasarnya ijazah arsitek, hendak membangun penkot kada kawa, kada soh walaupun inya kawa. Ada ijazahnya, ada gurunya. Nah ini orang-orang ini yang saya pikir bubuannya bonek semua, apa? Bondo nekat semua. Tidak punya ilmu nyopir, nyopir semua. Hancur semua mobilnya itu. Artinya apa? Inya ibadah kada ilmu. Sholatnya umpat-umpatan. Nah, zakat hajinya umpat-umpatan. Cuma lihat,
Enggak ada beda. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, pian ini harus punya guru. Harus punya guru. Mun ada orang kada berguru berarti lebih harat ketimbang nabi. Nabinya berguru, satu gurunya Jibril. Siden disariki Jibril juga pada waktu Iqra, 3 kali disariki Siden. Iqra, kada bisa saya Jibril. Iqra, kada bisa. Cuma dibentak Iqra. Iqra. Nah, artinya Siden berguru dibentak juga sama guru. Nabi ini bukan nabi, bukan rasul, kada berguru. Anu gurunya Mister Mister Google. Bapak Ibu, Google boleh. Google tuh boleh, tapi sekedar penambahan materi. Contoh, kita berguru masalah wudhu sama si Din, diberitahu cara wudhu. Buka Google tambahan ilmu. Nah, boleh. Kayak kita sekolah. Kita sekolah, kemarin kita ngambil S2 di Uniska. Waktu tesis saya, ya bawa di Google kada kawa bang tesis seberataan. Pusing. Jadi kita nganu tesis, ya satu berapa persen langsung wawancara. Limbah itu selebihnya 4 Google ya. Tapi di Uniska masuk keluar S2-nya. Nah ini kada Google semuanya. S2-nya alam goib ngarannya. Nah ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Jadi berguru. Ujar Imam Ghazali mengatakan, man lam yakun syekhu yusyidu ilallah fa syekhu syaitan yudil asabilillah. Barang siapa orang yang hidup tidak berguru untuk mengantarkan dirinya ke Allah, maka gurunya hantu, setan. Dan setiap setan itu yundilu sabilillah, akan menyesatkan orang ke jalan yang sesat. Makanya pikirannya, ini mungkin kayak ini maksudnya ya. Ini mungkin, gak pasti. Coba sampein baca buku, baca Google. Oh berarti mungkin kayak ini. Mungkin kayak ini, berarti mungkin kayak ini. Contoh, agama kadang-kadang diakal-akali. Ada orang pegawai juga kayak sampean ini. Wudhu 5 kali. 5 kali wudhu. Ini Tuhan sudah. Kayak, kenapa ben anu wudhu 5 kali? Aku ini pensiunan pegawai negeri nangai. Ini aku ada orderan ini. Nah, sedangkan parut sakit terus. Jadi aku wudhu ini 5 kali, kena berkantut 1 ada 4 masih harapannya. Ya. Mun 2 kali ada 3 masih. Ya. Ini akal-akalan. Bakal seorang. Biar sampai berwudhu 10 kali, kantut sekali, batal seberataan. Ini kan enggak bakal seorang. Kada berguru bang lah. Dikirai wudhu kayak orang anu orang apa nyama anu duit. Ketika batal 1 ada 4 aja. Ketika 2 kali berkantut ada 3 aja. 5 kali baru aku butuh lagi nengai. Dari mana gurunya kai? Aku pikir seorang nanto. Itu. Ada pulang. Ini inya pegawai masak di kampung. Limbah subuh itu sebenarnya 5 kali, Pak. 2, 4, 4, 3, 4. Nih cucunya betakon santri cucu. Nih tampak sebayang banyak bener. Kamu ada tahu Nini ini tukang masak di kampung. Jadi ini tuh dua lah ada orang nih saano kemantan nih aku yang masak. Ini aku mulai pagi sampai malam karena kalau sebayang ku sebayang sekarang ya Allah maha tahu aja bungulnya. Jadi sebayang subuh langsung duhur langsung asar, maghrib, isya, ya. Allah tahu ya, ya bujur tahu bungulnya. Orang jamaah aja ada batasannya, Pak. Jamaah itu duanya, jamaah duhur sama asar. Jamaah maghrib sama isya. Jamaah takhir, jamaah takdim, ada jaraknya, ada ilmunya. Ini kada jamaahnya sebertaan. Bisa jadi subuh di jamaah pulang habis lalu. Ini mun agama gak ada berguru, akal-akal, masuk akal bang lah, masuk akal. Gak ada kawa, akal-akal gak ada berguru, maka perlu guru. Wah ini sombong banget, gak ada berguru. Jadi lebih harap ketimbang apa? Nabi berguru. Sombong banget. Gurunya apa? Google. Waduh, parah ini orang ini.
sehingga amalnya tidak diterima mardudatun ladubal. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun ladubalu. Semua ibadah tanpa ilmu ditolak. Contoh ini aja. Kisahnya kayak enak kapan-kapan aja nih. Jadi kisahnya pian nih. Pian ini masuk Pemkot, ini berganu ada ilmunya sekolah. Lima itu audisinya ada. Pian rutin di sini. Pian ini ada anunya, mesti ada kartu anggota Pemkot. Nah, lima itu pian kawak mbak mengambil gaji. Jadi kalau sampai mempunyai kartu anggota, kawak mengambil gaji. Begitu halnya besok. Pian itu masuk surga kada kawak sorangan. Harus satu batalion, satu kantor. Dalilnya surat Az-Zumar. Wasiqal lazina amanu taqo ila jannati zumar. Besok orang itu masuk surga berombongan, tidak ada orang masuk surga sendirian. Jadi ada komandannya. Tidak ada tentara itu sendirian, pasti punya komandan. Mun ada doreng di pinggir jalan itu orang ngene dah. Pasti ada kartu anggotanya. Inya batalion mana? Umpat sipur kah? Umpat apa namanya? Rindam kah? Ada kartu anggotanya ada. Pin pun pakai seragam Pemkot kesemerangan. Dasar ada Pemkotnya, ada kartu anggotanya. Orang ngaku agama Islam ditanya ikan gurunya siapa? Google enggak bisa. Mana kartu anggota Google? Enggak punya saya. Nah, neraka aja. Ini yang terjadi di zaman sekarang, Bapak-bapak. Ya Allah. Ironis. Sehingga amal ibadahnya mardudatun ladubal. Kosong semua. Maka besok banyak orang yang sembahyang, beribadat haji, bersedekah, tapi nol hasil. Komplain sama Allah. Komplain rame-rame ini, saya ini sembahyang, ya Allah, saya ibadat, ya Allah, sedekah, zakat, ya Allah. Kenapa saya enggak ada nilainya? Kosong neraka saya. Ditanya sama Allah, guru ikam siapa? Bahasa kita, batalion mana ikam? Wah, itu pang gak ada. Nah, jadi ampun, maaf ikam. Google pun ada anggotanya kan, anggota Google kan. Kada pang, namanya di HP. Jadi ini orang sekarang pintar keliwaran sampai kada paham. Abnormal. Normal sampai abnormal. Ke orang alih. Berlebihan ini ngalih benar lebay waya ini, sehingga banyak amal ibadahnya tidak diterima, menangis, menyesal, tidak ada yang di depan, semua menyesal di belakang. Semoga enak diterangkan aja masalah syukur sama orang tua. Nah, ini masalah prosesnya keterangan dari awal, waktu pun membatasi kita, semoga sedikit memberi manfaat bagi kita. Seberatan amin. Al-Fatihah. Subhanallah.